Pemirsa, saat situasi memprihatinkan seperti sekarang ini, merebak virus corona di mana-mana, sehingga kita sebagai warga bangsa harus saling membantu dan menumbuhkan rasa solidaritas antar warga. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Justru banyak orang-orang yang berperilaku sombong dengan memborong berbagai macam kebutuhan. Nah, untuk itu Anda kami ajak menemui seorang ustadz kampung. Kira-kira nasihat apa yang akan diberikan ustadz kampung kali ini? Ikuti saya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Di rumah saja Pak Ustadz? Iya, ini situasi begini ya. Iya. Mau gak mau Pak Ustadz ini di rumah. Biasanya ceramah. Iya, biasanya ceramah. Iya. Sekarang istri saya yang ceramah. Oh, nyeramain siapa Pak? Ya nyeramain saya. Banyakan di rumah. Iya. Maaf kalau boleh tahu nama Pak Ustadz siapa? Ustadz Gembong. Gembong apa artinya Pak? Gemar menabung dan tidak sombong. Iya. Pak Ustadz, ini kan situasinya sekarang ini masih semakin memprihatinkan Pak Ustadz. Virus corona belum juga berakhir. Nah, ada nasihatnya Pak Ustadz? Iya. Nasihat saya, yang penting kita itu punya kepedulian sosial. Dan tidak sombong. Orang kaya memborong sesuatu tanpa mempedulikan yang lain. Itu namanya perilaku sombong. Iya. Ini memang kita tidak boleh sombong. Sombong ya? Iya. Saya enggak pernah sombong. Oh. Ini saya enggak sombong ya. Masjid yang di sebelah sana sampai begitu megah. Iya. Itu saya yang bantu. Itu Pak Ustadz yang bangun. Tapi saya enggak sombong. Orang-orang udah tahu, tapi saya tetap sombong. Ini Pak Ustadz kan agama memang mengajarkan kalau tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Nah, itu sudah Ustadz lakukan. Saya enggak sombong ya. Yayasan yatim piatu yang di belakang sana. Itu saya donatur tetap. Saya enggak sombong, tiap bulan. Saya ngeluarin uang pribadi 100 juta. Tapi saya enggak sombong. Ngomong-ngomong Pak Ustadz ini mungkin tarif ceramahnya gede Pak Ustadz. Berapa Pak Ustadz? Ya, saya enggak sombong ya. Tarif saya dalam kota bisa 6-7 juta. Tapi saya enggak sombong. Kalau luar kota Pak Ustadz? Luar kota bisa 10-6 juta. Tapi saya enggak sombong ya. Honor sebesar apapun itu saya enggak pernah terima. Tetap saya kembalikan, saya sumbangkan. Saya enggak sombong. Mau disumbangkan kemana Pak Ustadz? Ya ke istri sama anak saya. Saya enggak sombong. Oh, ini luar biasa. Walaupun beliau sombong, tapi tetap tidak sombong.